Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakal kasih kalian tutorial cara menambah intelligence atau kepintaran kayaknya. Kita lihat kepintaran kita cuma 5. Ya ini lumayan di bawahnya. Jadi di kelas aku itu ada yang paling pintar, namanya siapa sih aku lupa, pokoknya dia pakai kacamata. Jadi kita ke sekolah dulu, caranya ada 2 ya guys. Jadi nonton sampai habis. Oh iya, kita beli makanan dulu. Buat apa makanan? Makanya kalian harus nonton sampai habis ya. Ini sangat perlu makanannya. Ini kita beli, terus beli dan terus kita beli banyak-banyak guys. Soalnya perlu banget. Biar isi tenaga. Okay. You don't have money. Okay, uang pada habis. Jadi kita langsung aja ke sekolah. Oh my god. Tabrak dong. Nah, biarin deh. Aduh, ini siapa nih? Oke, ini ingat ya guys, tutorialnya ada 2. Aku parkir di sini aja. Nah, aku mau minta duit sama aki-aki itu. Oke, udah minta duit. Sekarang duitku sudah banyak. Siapa perlu nanti mau beli makanan lagi. Jadi ini lihat guys. Ini tuh dia yang paling pintar. Mau lihat nggak berapa statusnya nih ya guys? Tuh 20, pintar banget. Tapi masih pintaran guru-guru di sini sih. Cuma aku ya dong. Aku cuma 5. Nih kita lihat ya, kalau kalian nggak percaya kalau dia paling pintar. Nih Ryuji cuma berapa tadi? 5, intelligence 5. Si Aoi 10. Wah, di atas aku dong. Ini si Takeo 1 doang di bawah aku, lumayan lah. Terus ini sini belum ada yang datang ya. Ini Noriko 10. Ini siapa ini? Yudai statusnya 3, tapi dia ganas banget. Oke, kita tunggu aja nih tutorialnya. Itu ada yang datang tuh, kita lihat guys. Ini siapa? Hatsuki 10. Itu ada Chika 10 juga. Oke, ternyata guys, aku juga bodoh di sini cuma 5. Oke, nggak apa-apa. Ini kita lihat gurunya dulu ya. Gurunya mulai dari ini, Bu. Ibu siapa nih? Yurika, statusnya 25. Ya, di atas Sasuke. Ini guru olahraga Sasuke. Ini Rinka 10. Ini guru balet kan? Ini Osamu 15. Ya, di bawah siapa tadi yang di kelas itu? Ini Shin, ini guru paling pintar menurut aku tuh. Ini rajanya 6. Pelajaran apa itu? Ini Pak Jiro 30 deh. Nanti aku bakalan belajar biar membalap guru-guru tersebut. Makanya kalian harus nonton tutorial sampai habis. Oke. Jadi ini adalah tutorial pertama. Tadaw! Langsung aja kita ke kelas dulu. Ya seperti biasa di kelas. Nih ya, duduk tuh ada bapaknya udah datang. Dan lihat intelligent up. One up, 1. Oke, okay, ini sorry. Ini cara pertama. Kalian ikutin terus pembelajarannya. Ibu izin dulu ya. Kalian ikutin terus pembelajaran di sana dan akan meningkatkan kepintaran. Terus, nyasar. Terus ini adalah cara yang kedua, cara yang paling simple dan paling cepat. Itu kita ke perpustakaan. Ya guys, kita duduk di mana nih? Sini aja deh. Read a book. Tuh, intelligence up. Oke, kita ulang-ulangin aja. Kalian mau berapa? Aku mau balap guru-guru tersebut. Jadi, yaudah kita ulang-ulang terus sampai menerus dan menerus. Nah guys, gunanya makanannya itu nih. I'm tired. Bosen kan itu tired tuh. Kita tahu pokoknya ntar kita perlu itu buat ngasih dia makan. Nih. Nyam 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 nyam. Kita makan dulu, kita isi dayanya, kita isi energinya. Oke guys, sudah selesai makan dan lihat intelijennya 26. Terus nih misalnya duduk nih yang gak bisa lagi intelijennya up, coba lihat. Tuh kita action read a book. Tuh gak ada lagi intelijennya. Berarti caranya dengarkan baik-baik. Kita tekan menu. Kita tekan menu, kita ke 1F lantai 1. Kita kalau aku sih mau nari balet dulu, kayak itu istirahatnya gitu loh.
Nih, kita tari balet. Sebentar doang kok. Yang ini. Nah, ini bentar doang. Ini anggapannya itu di istirahat. Oke, kita ganti baju lagi. Kita ke 2F atau ke perpustakannya. Dan kita lihat nih ya. Ini udah bisa lagi. Nah, intelligence up, one up. Oke, kalian ulang-ulang aja kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, kayak intelligence tulisan itu nggak bisa naik tingkatannya. Berarti harus istirahat dulu tuh. 3-2 udah. Wow, udah ngalahkan guru dong, Pak Jiro. Oke deh. Tuh, aku sekarang udah pintar, sudah bisa mengalahkan siapa itu yang kacamata itu, aku lupa namanya. 3-2 dong. Wow, kamu kalah dong, aku juara kelasnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dan besok aku bakal kasih kalian tutorial cara meningkatkan kekuatan yang ada di atasnya intelligence itu, inilah. Nih, leg strike sama arm strike. Makanya nonton video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke nih, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian suka. Bye.